Akhirnya aku menemukan dalang di balik misteri yang ada di keluarga Feng Yu. Ini dia, bro. Ini yang membuat Meixin tidak bisa tenang di sana. Oke, bro. Sekarang kita bisa melanjutkan dengan tenang di siang hari yang bolong yang sangat panas ini. Kita akan melanjutkan lagi bermain devotion di mana kita masih belum bisa menguik-nguik apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya. Kemarin video yang kemarin sudah 40 menit masih saja belum tahu secara detail apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Kita bersama-sama menguak lagi. Let's go. Oke. Setelah kemarin aku menguik-nguik walkthrough, sedikit walkthrough yang ada di internet, akhirnya aku bisa sedikit mengerti apa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi kemarin kita dapat ini nih, alat-alat nih ya, ada red shoes, origami tulis, juga kamera, crown. Ini tuh dari satu ruangan itu kita dapat beberapa peralatan. Nah, dari satu ruangan ke ruangan yang lain itu ternyata itu berhubungan. Jadi kita dapat origami tulip di ruangan yang B, kemudian itu dibutuhkan untuk ruangan yang A, itu bisa seperti itu. Kita akan coba kembali untuk masuk di ruangan yang sebelumnya ya. Oke, kita masuk lagi di 1980. Kemarin kita sudah dapat kamera, you know, kamera. Kita akan pakai kameranya untuk dipakai untuk apa, Bu? Kita coba ya. Oke, yes. Kita dapat kamera di sini. Waduh, jump scare ini pasti nih jump scare. Oh my god. Meixin, Home Sweet Home. Lagunya Home Sweet Home, baby. Oh. Oh, Meixin. Oh, papanya ulang tahun. Papanya ulang tahun, sayang. Oke. Ada sesuatu kah? Foto-foto. Kita punya foto nggak sih? Yang bisa kita ambil kemarin? I'm sure this photo will bring back good memory someday. Bunga tulip. Oke, kita coba pakai bunga tulipnya, coy. Oke. Bisa ditutup gak sih ini pintunya? Kampret. Anjir, sumpah. Di jump scare dari belakang bisa gila. Oke, jadi kembang ternyata, sayang. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Gak ada apa-apa ya. Kampret. Oh my god. Ini berapa nomornya ya? Kita aja bisa, coy, kampret. Serius, ini gue acak, serius. Gue acak itu, bro. Kampret. Kita jadi anak kecil.
Oke, kita ke arah yang di depan sini ya. Anjir, sumpah kampret. Oke. 3月24日, 天气晴。 大衣柜是我的秘密基地。 每次叔叔阿姨来的时候， 爸爸妈妈都会叫我去打招呼， 但是我觉得陪客人聊天好麻烦， 我不喜欢被问那些问题， 也不知道要讲什么， 所以我都躲起来等他们走掉。 Suasananya tuh kayak ruang bukan studio sih ya, lebih ke kayak panggung gitu ya. Kayak panggung. Nah, itu ada stand mic di situ tuh. Itu ada stand mic, bro. Oh, mungkin dia menggambarkan bahwa dia itu akan apa, nyanyi gitu ya mungkin ya. Oh my god, ada satu orang di sana tuh, coy. Okay. 在衣柜里面，我可以小声唱歌，可是没有人在听，所以我都乱唱。我觉得啊，在衣柜里，我唱的比在台上还好听。要是比赛都办在衣柜里就好了，这样就不会在大舞台上发抖，也没有人会在台下用力盯着我。 Creeper, they grab scene 7, mountain fight in exterior, hearing news, bla 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 bla. Oh, ini kayak script gitu ya. Oke. Okay. Oh, kita dapat fragment, coy. Kita dapat fragment. Oh, I know. Fragmentnya buat buka pintu yang kita apa, collect fragment itu loh. Oke, okay, kita dapat. Fragment, coy. Mari kita caw dari sini, coy. Oke. Okay. Anjir. What is going on here? Anjir. Kampret tuh, ada orang sana. Mother-in-law's letter to my beloved Dr. Li Fang. Marriage is a process of growth and learning. Disputes between husband and wife are inevitable. Your father and I have also walked this path. Life can be messy, relationships erratic, but with old age you begin to foster acceptance. If you choose to leave and come home, however, word will certainly get around. As a celebrity, no doubt you know how damaging gossip can be. Your child is still young and needs to have a proper family. I urge you to reconsider your rash decision and think of well-being. I know he can be stubborn sometimes, but you don't have to clash with him on every little thing. Let bedroom quarrels stay in the bedroom. Minor dispute can always be taken care of civilly out of sight. Take care of yourself. Jadi ini surat dari ibu mertua kepada Li Fang tentang ya nasihat kecil dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga, di mana di dalam nasihatnya itu bahwa ya mereka pun si mertua itu juga pernah melewati jalan yang dialami oleh Li Fang dan Feng Yu. Jadi sebagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu haruslah diselesaikan dengan baik. Ya, itu surat dari ibu mertua. Kenapa sih harus ngagetin gitu? Kenapa? Sekarang kita akan ke ruangan ini ya. Ternyata ada bunga tulipnya di sini, sayang. Oke, sekarang kita akan masuk ke ruangan ini di mana bunga tulipnya sudah tumbuh mekar. Oke, kita sudah masuk di sini. Tapi apa yang terjadi di sini? Hari ini, 又要一整天躺在床上，真的好讨厌。 但是有一个好事，那就是爸爸送了我一个礼物，
是一本故事书，睡觉的时候他一句一句的念给我听，我还在上面乱画，把故事改得很好笑，好好玩。爸爸教我折故事里的那种花，色纸用完了，我们就拿爸爸不要的稿纸来用。一开始折得很丑，可是爸爸很认真教我，真的好开心。而且折了很多魔法的郁金香后，我的呼吸就变得很顺，真的好神奇哦。我偷偷把最漂亮的一朵藏在书里面，这样写藏念故事的时候爸爸就会看到了。 Oke, kita sudah sampai di ujung coy. Oke guys, kita sudah sampai di ujung coy. What? Script to lip.In the fan candlelight, the husband sits discerned at his writing desk. Husband, menerak bla 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 bla. Oh ya, ini skrip lagi sih, tentang skrip lagi. Kita gak usah baca ya, karena terlalu banyak. Oh, we get the curve relief fragment too, baby. What? Ternyata ini ruang kamarnya, ternyata sayang. Anjir.Lagunya berubah coy. Cer. Ngepret. Oke, kita bisa taruh ini gak? Oh, kita bisa taruh ini bro. Kita masukin semua ya. Jadi apa? Tok tok tok.Looking forward to the day when I can open it. Anjir, sumpah. Shhh. Anjir. Oke. Keluar, 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 keluar. Oke guys, kita sudah keluar dari ruangan ini coy. Apa nih kampret?Letter to school dean, on the issue of my child to mention frequent non-attendance. I reiterate that my intention are not to disrupt to school the school trip arrangement. As a contest that nurse, we've had to step up the amount of training she is receiving. I've no doubt you have witnessed her exceptional talent and charm on TV.These attributes must be properly cultivated and developed. Every single minute of training is crucial to her growth. Her health and mental well-being is also great importance. Wow. Jadi, kesehatan dan mentalnya si machine tentunya ya, itu mengalami beberapa peningkatan. The cold front comes in along the shore around this time of year. Machine is prone to illness and we will not risk any setbacks to her competitive readiness.I'm positive you wouldn't want to see what that happened. Thus, just as before, I will have to withdraw her attendance from this trip. Rest assured, I will arrange a separate educational outing at another time. I am confident there are comparable trips we can go on that will be both instructive and fun for her. Please be understanding and considerate of my son's particular needs.Jadi surat ke sekolah yang menceritakan apa yang terjadi pada machine ya, kurang lebih seperti itu. Kampret, kampret, ya apalagi nih coy. Anjir, kita di tengah-tengah sini malah muter-muter kampret. Anjir. Ah, pusing gue.
Oke, ruangan ketiga coy, sudah ada peti-peti. Tapi soalnya tadi kita sudah masukin beberapa barang-barang ke petinya itu. Kemudian ada plot twistnya itu tentang kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika kita membukanya di hari yang esok-esok. Berarti ya ini satu tahun setelah yang ruangan yang itu coy ya. Oke, kita akan coba buka coy. Let's go. Oke, kita akan masuk ke ruangan ketiga di mana di sini banyak Gucci bertebaran di sini. 9月19日. Banyak Gucci bertebaran di sini. Ketika在家的时候，我也觉得很害怕。 越想越紧张， 然后就会跟以前一样， 头好痛， 不能呼吸， 一直发抖和咳嗽。 Tempat kayak gudang gitu ya, tempat untuk menyimpan guci, tapi enggak tahu di dalam gucinya ada apa sih. 很担心会有不好的事情， atau ke anggur, 常常吸不到空气的感觉， atau ke untuk menyimpan barang. 在想说睡着以后可能就醒不来了。 Ada buntut ular. Anjir, ada anak kondat coy. 我以前病得最重的时候是给何老师看过才好起来的，所以爸爸很信任何老师。妈妈说不要太相信我，爸爸相信，所以我也相信，我要努力赶快好起来。 OK。 Oke, kita akan menelusuri ruangan ini coy, tapi di sini tuh ada anaconda atau ular gede banget sumpah ini. Dan ularnya ini masih hidup apa enggak tahu. Ternyata masih hidup coy. Nanti dia kayak gerak-gerak gitu coy. Anjir sumpah. Kampret sumpah. Gede banget. Wah, ular gede banget sumpah, mati kita kalau diremet-remet sama ularnya coy. Is stunning. Mau diapakan tuh anak kecilnya? Wait. My God, ini ada skrip lagi. Love makes a family. Kelihatannya skrip-skripnya nih yang buat ini si Feng Du ya. Ya, ini skrip-skripnya si Feng Du ini. Kalau kita gabungin jadi skripnya si Feng Du. Karena si Feng Du, Feng Yu ya. Si Feng Yu, si Feng Yu-nya itu kan buat kayak cerita gitu kan. Dia kayak si writer, penulis. Jadi dia buat skrip-skrip gitu. Oh my God, sumpah. Oke, kita akan keluar dari ruang. Ya, oke. Ini waktunya kita untuk masuk. Shit. Wajir, sumpah. Wah. Tuh. Perasaan. Waduh, ada yang nangis kampret. Jir, sumpah. Aduh. Kita harus lari coy. Kamper. Liva ada di dalam, di belakang kita. Kamper.
Anjir. Lari. Si kampret ada di belakang, coy. Anjir, sumpah. Males banget, sumpah. Dikejar-kejar nanti males banget, sumpah. Anjir, sampai kapan ini? Mampus lo, thank you. Anjir, jebol elevatornya. Apa yang terjadi di sini, coy? Atau mungkin itu sebuah clue ya? Kelihatannya kayak si Lifang kayak kesakitan gitu loh. Terus dia lihat ke arah Lif, ke arah Feng Yu, dan Feng Yu lari. Apa mungkin Feng Yu-nya menusuk Lifang? Ya? Lifang ditusuk mungkin atau dibunuh sama Feng Yu mungkin waktu mereka ayel-ayelan gitu. Dia 整天包红包给那个老师，花大钱去买那些怪东西，到处烧香，到处贴符，把家里弄得越来越邪门，还说我被不好的东西附上了，要我去向观音忏悔。你能想象吗？被自己的丈夫当成妖魔鬼怪，美心从小就爱黏着爸爸，父女俩三天两头就往老师那边跑。 我根本没办法，所以我决定，这次演出之后，我要带着一家子离开那里，去一个平静点、单纯点的地方。Si Feng Yu-nya, jangan-jangan mendukunkan si Li Fang. Sumpah. Oke, kita akan ke ruangan ini, coy. Kita akan menguak apa yang terjadi sebenarnya pada keluarga ini. Aduh. Feng Yu. Aku sangat merindukan kita keluarga. Sederhana dan bahagia. Si Lifangnya ke arah elevator membawa koper dan pakai payung ya, pakai payung di dalam ruangan tuh, sumpah apa yang mau dipayungi gue juga enggak tahu. Oke, kita akan coba masuk. Pakai ini ya. Oke. Sebenarnya itu apa sih yang terjadi pada keluarga ini? Kita akan menguak bersama-sama.
Kita berada di mana ini? Tahun berapa ini? 1987. Ini satu tahun setelah kejadian yang ruangan ketiga itu ya. Cuman ini kok ceritanya sudah baikan ya. Anjir, Meishin. Okay, let's do this. Lunatic. Si Messi-nya lunatic. Lunatic apaan sih? Sumpah gue enggak tahu lunatic. Sumpah. Wei, Du Xianzhen, 我是何老師. 我聽說了. Messi這次真的有這麼嚴重嗎? 你別慌, 趕快帶來給我看. 我們請示慈姑觀音, 求求看有沒有解。 不要擔心, 照我說的做, 上一次治好了, 這一次一定也可以。 Anjir. Ini kayak ritual gitu ya. Gak tau sih dia tujuan melakukan ritual untuk apa ya, untuk kesembuhan si Meishin-nya atau Shannan Du Fengyu zai ci wei ai nu Du Meishin qing ming ai nu shou e sha qing rao hun bu fu ti gong qing ci gu guan yin da shi zhi sha shou hun Du xianzhen 你有没有看到什么? 有看到烛火吗? 那是美心的原声。 烛火怎么样? 火在闪烁, 代表他现在魂不附体。 Dia memang meyakini kalau si Meishin itu kayak 还有看到什么? Kerasukan gitu. 有看到美心吗?
那你要找，看有没有你女儿的痕迹，看有没有可以通行的地方。Ya, kita disuruh cari jalan itu, jalan keluar. Anjir, peteng banget sumpah. Cikgu Guanyin 会引你门路。Red, peteng banget sumpah sumpah. Gak kelihatan apa apa ini. 有光就跟着光走。有看到什么就讲出来，看看有没有美心留下的东西。ada kapal, kapal kertas。你看到什么？纸船？船是不是漂在水上？水是慈顾观音在引路，跟着我念：水能通灵。船为摆渡，恭请慈姑观音引路。现在呢？放水灯的河流，有没有可以通行的地方？河上有沙洲，沙洲是慈姑观音的化身，快要当你的路，你走过去。Buset, ini tempat apaan sih?Atau memang ritualnya ada Taiwan sana ya? Sumpah gue gak tahu apa-apa sih tentang ritual ini, serius. Gue gak tahu apa-apa sumpah tentang ritual ini. Dan ini tuh lantern-lanternnya tuh untuk apa gak tahu. Kita disuruh jalan terus ya, sampai kemana gak tahu nih. Coba kita akan coba jalan terus sampai kita menemukan, oh ini jembatan. Keep the following light. Wajar, sumpah. Oh ini arwah-arwah. Arwah-arwah orang bro. Oh my god. Oh ini tempat punishment-punishment orang-orang yang dihukum ya, arwah orang-orang yang dihukum, jangan sentuh apapun. Anjir sumpah. Serius, gue gak tahu tentang adat yang ada di sini coy. Atau mungkin ini sebuah jalan di dunia lain gitu ya, atau oh tuh ada orang di sana tuh. Ini apa sih? Kuman. Kertas. Kertas. 这条路会带你走到内心深处。Serius, ini tuh kayak tempat dimana mungkin arwah-arwah yang ya kalau mungkin di luar sana tuh kayak arwah-arwah setelah orang mati gitu ya, mereka berada di tempat seperti ini. 不管遇到什么都不要理他。有什么事情就念慈姑观音的心咒。Cuman aku saat pribadi nggak tahu sih ini tempat seperti apa, cuman ini tempatnya tuh kayak menggambarkan sesuatu gitu ya. Dan si Feng Yunya ini untuk ketemu dengan Guan Yin itu harus oh my god. Hey. Du Feng Yu. Kan zhe li. Hey, ya. Shi wo. Okay. 几年不见都不记得我了吗？你还记得那朵花吗？我种的那朵。那女孩好喜欢那朵花，天天盯着她看。每次掉了一片花瓣，她就拔自己的指甲去重新完美它。花黄了，枯了，
他就拿自己的血来浇，终于让小花开花结果。他就是那么宝贝她。可是我告诉你，小花终究是小花。结了果以后，她承受不了重量，终于还是被压死。很遗憾吧，但我们都是作者，不是吗？现在还有机会救他。OK， 他们是不是有什么办法能够让他们感就在前面。哇、oh, okay. 去挽回你的希望。OK， 下吧 ,Bos。下吧。大家马上走到这里走。啊都干不了了干不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 要这样乱说，爸爸做得很好，爸爸对我最好了。全世界我最喜欢爸爸了。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，我们一起出去玩。爸爸，我想要出去玩。爸爸，我今天好不好？那我就拍这里。爸爸，爸爸，为什么不离开这里？带我走啊！带我走啊！你带我出去就不走了。带我走啊！就是你，爸爸，就是你，爸爸。你的坚定驱除了那些魔障，现在慈湖观音亲自显身，美心的魂就在这里，你要诚心对慈湖观音发愿，来帮助你的女儿。Oh, kelihatannya bener ini si Messinya kayak kesurupan gitu ya, kayak possess gitu loh, kayak dirasuki oleh sesuatu. Terus si Feng Yunya ini melakukan sebuah ritual kepada Guan Yin untuk membebaskan arwah dari si siapa namanya Mei Xin ya. Hey, Mei Xin.爱女杜美心受因果业所困，心神蒙蔽，此赴杜风雨发愿，愿现我光明，化爱女心头阴霾。Pretty disgusting point. Maaf bro, kalau aku sensor ya, sumpah. Bila di point mau mutah gue. Anjir sumpah.Sumpah apa lagi ini? Red. The fuck? Anjir sumpah ini game apaan sih? Kampret. Sumpah, game apaan sih, cok, cok. Guanling Rite, spiritual linking. The Guanling Rite is a ritual that has been passed down for centuries. With the guidance of a spirit medium, it is possible to chant an incantation and enter the spirit realm. The Yuan Chen Palace resides in a person's inner conscience. By observing their own Yuan Chen Palace, one can balance their soul, strengthen their aura, and then practice and shape their fate.To initiate the gambling rite, one must first write down their address and horoscope. The spirit medium will answer any question and guide the host to their intended answer. Common questions include asking about one's career, fortune, and health. If someone is seriously ill, they can also ask for healing. Lah, ritual gambling tidak berarti dia berpanin apa aja ya, mata.Darah.
Ritual consultation notes. Blah 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 blah. Consultation recording. Anjir. Wah, ini kita pakai kasus ini nih. Kelihatannya ini dukun-dukunan. Dukun-dukunan ini, dukun palsu ini. Bener ini si mentornya ini bohong ini berarti ini ya. Jadi ini juga dibohongin ini si Feng Yu-nya. Si Feng Yu-nya ini juga dibohongin berarti ini. Itu tuh sakit coy, bukan diguna-guna coy. Anjir sumpah, pintunya buka coy. Kampret, kampret, kampret. Oke, okay, let's go. Okay. So what now? Kita harus ke bawah. Kita harus ngapain ini? Sumpah lo dihapusi lo sama si mentor lo, bro. Thank you. Kamu. Okay. 一定会好，别担心，要坚定，心诚则灵，你知道吗？喂，你好。哦，杜先生哦。啊，是，我知道，我知道。这个哦，我跟你说，你不用紧张，这种事情急不得。这个仪式本来就是轻者当日，重者七日见效。你要对美心有信心，你要有耐心啊，不要去打扰他，让他慢慢泡，不要开厕所门好吗？好，那你有问题再打来，我都在，我一定帮忙啊。Kampret, kita tuh dibohongin sama si mentornya. Iya kan, dibohongin coy. Gak diterima. Teleponnya dimatiin coy. Wah, lu kena bohong. Cier. Machine doodles, a drawing done by machine. Machine, oh. Pak Mandi, kita coba ke Pak Mandi. Jir, ini ruangannya jadi seperti ini. Kamarnya. Mesin?
7月29日下雨天，妈妈很久没有回家了，我很想她。我忍耐不要哭，可是越忍胸口越不舒服。有一天，就开始不能呼吸了。爸爸说这次不用看医生，明天我们去看何老师，病马上就会好。但是爸爸一定不知道，我已经有治好病的方法了。我已经嚼了好多好多郁金香了，还差一点点就可以放满整个房间了。可惜爸爸最近都忙着拜拜念经，没办法陪我一起折，只要折到和故事里一样多的郁金香，我的病一定就会好了。病好后，我要继续练唱，变得更厉害，唱得更好，然后总有一天一定会实现我的生日愿望。Si Messi-nya tuh butuh perhatian, bro. Tapi si papanya malah sibuk berdoa. 坐在电视机前面看我唱歌，大家开开心心的聚在客厅。我好喜欢那个时候。Sumpah nyedihin banget nih. Ini tapi ini memang kehidupan yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata sih memang. Banyak yang terjadi seperti ini, bro. Gila. Okay, bro. Jadi, Devotion ini lebih ke menceritakan, bukan mengenai kayak Conjuring atau Exorcism atau kisah-kisah setan lainnya, cuma lebih menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga ini. Jadi si Feng Yulifang dan Mei Xin itu pada dulunya itu keluarga yang bahagia ya, keluarga yang bahagia. Terus terjadi masalah karena si mesinnya sakit, kemudian mereka harus ke dokter dan mereka butuh biaya banyak. Sedangkan si Li Fan sudah nggak jadi artis, dan si Feng Yu-nya jadi penulis tapi agak sendat karirnya. Jadi mereka memiliki kekurangan keuangan kelihatannya ya, ada masalah perekonomian di dalamnya. Sampai suatu saat si Li Fan dan Feng Yu sering bertengkar hal-hal yang kecil. Dan si Li Fang-nya sudah nggak betah sama si Feng Yu, dia keluar dari rumah. Yang di rumah tinggal si Mei Xin dan si Feng Yu. Jadi Li Fang-nya meninggalkan Feng Yu dan Mei Xin. Kemudian si Feng Yu-nya sudah frustasi karena ke dokter si Mei Xin-nya nggak sembuh-sembuh. Sampai pada akhirnya dia melakukan ritual kepada mentornya. Dan ritual itu membutuhkan banyak hal ya. Setelah dia melakukan ritual itu, ternyata ya memang masih nggak sembuh. Namanya aja penyakit. Akhirnya di ritual itu, setelah dia melakukan ritual itu, dia di rekamannya itu tahu bahwa banyak orang yang dibohongin di ritual itu ya. Itu hanya sekedar bohongan aja ritualnya. Entah bohongan apa memang nggak ada efeknya, kita nggak tahu. Tapi pada banyak orang yang tidak terjadi yang sebenarnya, yang mereka inginkan dari ritual itu tidak terjadi. Jadi mereka dibohongin, dan satunya juga Feng Yu. Akhirnya Feng Yu kembali ke rumah. Yaudah, ya memang itu penyakit, dan pada dasarnya memang harus dilewati semua ya. Gila, bagus sih pesannya ini game. Ya, pesannya bagus ini game, gila, keren. Jadi intinya mungkin kalau aku ambil intisarinya, dalam sebuah keluarga kalau kita bisa menyelesaikan dengan bersama-sama ya, ayo kita selesaikan bersama-sama itu. Saling menopang, jangan sampai ada masalah membuat hubungan antar keluarga jadi jelek, jadi ya, pikirannya amburadul, di mana anak harusnya butuh perhatian, tapi kita malah memikirkan hal yang lain. Kita berdoa untuk anak itu supaya sembuh, padahal seperti yang butuh bukan anak itu, kita hanya berdoa, tetapi juga diperhatikan. Gitu. Gila, keren ini game, keren, bagus, mantap bro. Red Candle, Devotion, good game.